Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Lantai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Mitra JC, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi tentunya dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sebagai badai ihsan dalam pelayanan. Hari ini kita akan mengangkat satu tema atau satu pembahasan berkaitan dengan gizi yang insya Allah akan disampaikan oleh ahli gizi dari Rumah Sakit Islam Sukapura yaitu Bunda Mahyeni. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Apa kabar Ibu Mahyeni? Alhamdulillah, meskipun Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Bu Mahyeni sudah bisa bergabung hari ini. Iya, Bu Mahyeni, walaupun memang di Mitra JC Anda kurang begitu jelas untuk mendengarkannya, tapi kita akan membahas seputar tentang gizi di era di masa pandemi gitu ya, Bu Mahyeni ya. Sebelum kita masuk di tema kita hari ini di gizi, berkaitan dengan gizi di era new normal, silakan Bu Mahyeni untuk memberikan pendahuluan agar pembahasan kita lebih menarik hari ini. Silakan Bu Mahyeni. Ya, Pak Dibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi ini semua berubah. Jadi semua tatanan, hampir semua tatanan berubah di segala penjuru dunia. Untuk itu untuk normal ya, lebih tepatnya sekarang dibilang normal. Jadi dibutuhkan ketahanan fisik atau imunitas tubuh yang tinggi supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Jadi benar-benar kita mulai dari diri kita sendiri itu masih poin tahun tradisi. Yang pertama adalah adanya social distancing, ya. Kemudian cuci tangan sesering mungkin dengan disinfektan atau dengan sabun di air mengalir. Yang paling penting di sini yang akan kita tekankan adalah bagaimana gizi di era pandemi ini sendiri. Begitu mas. Oke, baik. Ya. Jadi memang di era normal, silakan Bu. Iya. Apa masih kuat tadi? Ada yang mau ditanya dulu? Iya. Tentunya kalau kita bicara tentang era new normal, itu adalah sesuatu yang baru buat kita semua ya Bu Mahyeni. Berbeda seperti bulan-bulan sebelumnya, di mana masih normal, sekarang adalah new normal. Nah, kita hari ini akan bicara seputar masalah gizi ya Bu Mahyeni ya. Betul. Iya. Nah, kira-kira kalau kita bicara tentang gizi ini kan amat sangat penting bagi kita semua karena gizi sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan imun kita, terutama apalagi kalau kita bicara tentang COVID-19 ini, bicara tentang masalah kekebalan tubuh, kemudian juga masalah imunitas gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak yang kita akan bahas pada hari ini mengenai gizi, Pak? Gizi di era new normal, kira-kira apa yang nanti dilakukan oleh kita semua ini, Bu Mahyeni? Oke, baiklah Mas Dito dan Mita Gizi semua. Yang pertama adalah kita tetap menerapkan gizi seimbang. Gizi seimbang itu tetap dengan yang seperti dari awal saya sarankan, tetap 3 kali sehari akan menggunakan gizi. Dengan air putih 2 liter minimal ya, lebih bisa sama udara yang asal sekitar yang panas sekali. Kemudian dengan gimana lagi makan 3 kali itu makan cepat dengan makan yang beragam gitu ya. Karena makanan yang beragam sayur dan buahnya terutama ya, kalau low carbnya kan artinya lalu protein hewani yang dibutuhkan itu adalah zat-zat gizi, mikronutrien atau makronutrien itu didapatkan dari makanan beragam dari sayuran dan buah-buahan itu sendiri ya, dengan dengan polanya tetap buah-buahan itu 3 kali sehari, sayuran bisa sampai 3 sampai 5 kali sehari.
dan makanan di dalam itu artinya kita tidak cuma oh kita suka nih sayur sayur saja atau suka sayur apa yang warnanya orange aja itu harusnya dihilangkan jadi tetap kita makan yang beragam karena sayur sayur itu ada warna hijau ya kan ada yang ungu dari terong-terongan ada yang orange ya dari wortel kemudian ada yang merah jadi seperti itu juga begitu dengan buah-buahan ya buah-buahan juga dari warna ungu hijau ya dari kuning jeruk atau kuning dan orange jadi seperti itu tetap dimakan makanan yang beragam karena dari makanan-makanan itu sumber vitamin yang bisa membangun apa kekebalan tubuh atau imunitas kita itu ada dan dari kacang-kacangan seperti ini mas ya karena bagian kacang-kacangan banyak mengandung vitamin D dan vitamin C sama kalau vitamin D itu adalah hijau seperti itu yang untuk kita nah umum itu seperti itu. Oke. Jadi kemudian gimana mas Ibu? Nggak kemudian apa Ibu? Ya kemudian kita makan-makan beragam itu ya dengan yang teratur gitu maksudnya pagi makan sayur sore enggak yang enggak gitu-gitu tetap tadi saya bilang 3-5 kali sehari belum berarti karena dengan begitu kita bisa mencukupi kecukupan serat satu hari yang seperti dari sayuran dan buah-buahan itu sebanyak 25 gram maksud saya 25 gram yang masih bos seperti itu. Iya. Ya artinya kalau kita bicara mengenai perbedaan, sekarang kan kita bicara tentang gizi di era new normal gitu ya Bu Mahyani. Nah kira-kira apa sih yang membedakan antara gizi di new normal dengan gizi yang bulan-bulan sebelumnya yang aktivitas kita ya seperti biasa gitu dengan makan makanan yang penting sehat gitu. Nah khusus di era new normal ini ada perbedaan nggak agar bisa lebih baik lagi tubuh kita. Normal ini ya, Mas Ibu, itu masih ada ya, karena itu tubuh kita vitamin C. Vitamin C yang tinggi, vitamin B, dan vitamin E. Jadi, itu lebih dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tadi yang disebutkan. Karena di era normal ini kita nggak tahu orang yang positif siapa, yang negatif siapa, atau yang memang sudah positif COVID-19 ini, kita nggak tahu. Jadi, untuk menjaganya, kita dari makanan-makanan itu. Meningkatkan makanan yang sumber-sumber vitamin yang tadi yang saya sebutkan, walaupun tidak menghilangkan makanan-makanan yang lain, jadi tetap dimakan, cuma lebih ditingkatkan makanan yang tadi sumber vitamin C, D, B, dan E, seperti itu. Oke. Jadi ditingkatkan aja gitu ya. Kalau misalnya kita pengen dapetin dari buah-buahan ya, kita pengen dapet vitamin C, utamanya itu kan bagus banget tuh untuk imunitas tubuh kita. Kita bisa dapatkan dari buah-buahan seperti jeruk ya. Ada pepaya dan ternyata dari buah-buahan itu ada yang paling tinggi di antara seluruh buah-buahan itu ada buah-buahan yang paling tinggi mengandung vitamin C yaitu buah jambu biji ya jambu biji yang pertama jambu biji warna merah ya nah, itu dalam 1 gram itu sudah mencukupi kebutuhan sehari oke ya. Kemudian ditambah dengan vitamin E ya kita dapatkan dari kacang-kacangan ya dari sumber makanan dari ikan atau hewan yang lainnya itu. Kalau vitamin D bisa didapatkan pertama dari makanan dan kalau yang dari alam selain makanan adalah dari sinar matahari makanya kita tak ada salah di sini berjemur masih tapi ingat di waktu-waktu itu. Oke. Tapi sepertinya aja sih kita mau pasti. Iya artinya kalau di era new normal ini. Kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak vitaminnya, yang proteinnya tinggi, banyakin vitamin C, D, dan E gitu ya Bu ya. Nah termasuk juga jambu biji, Mitra Jesse. Jambu biji itu sangat baik untuk kesehatan, nah, terutama di era-era sekarang ya Bu ya, di era new normal. Nah, iya artinya untuk kita bisa makanan-makanan tersebut itu sudah mengambil nutrisi ataupun vitamin-vitamin yang tadi sudah dimakan ya Bu Mahyani ya. Nah untuk buah ada nggak makanan-makanan yang dilarang di saat kita seperti ini gitu di era new normal yang kalau bisa jangan dikonsumsi dulu deh gitu. Menurut saya ya menurut gizi bukan menurut makanan-makanan yang mengandung apa sih kayak apa sih
punya garam tinggi atau lemak tinggi atau yang seperti makanan makan junk food gitu ya, yeah. Junk food itu sebaiknya memang lebih baik kita makan makanan yang sumber gizinya tinggi, kemudian dimasak sendiri lebih baik. Kita tahu bahannya, tahu cara mengolahnya, apa aja yang dimasukkan pada saat kita memasak seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi benar-benar harus kitanya lebih aware sama badan kita sendiri gitu loh. Karena saat ini benar-benar imunitas tubuh, terutama untuk yang rentan ya, terhadap anak-anak dan orang di atas 50 tahun itu benar-benar harus dijaga untuk makanan-makanan ini. Kita nggak tahu masalahnya. Masalahnya, kita kan bertemu dengan banyak orang di dunia normal ini. Dia, tadi seperti saya bilang di awal, makan dia ada ODP, ODP, atau bahkan COVID. Karena kan kadang-kadang orang mungkin entah dia malu atau gimana, dia nggak mau bilang ya, kalau dia itu sudah terpapar. Kita sendiri jadi yang melindungi diri sendiri melalui makanan-makanan yang tadi disebutkan yang lebih sedikit. Tetap jumlahnya sama, cuma lebih ditingkatkan makanan-makanan yang sumber antioksidan tinggi, yang bisa membangun imunitas. Jadi itu dari makanan-makanan yang beragam. Ada yang berwarna ungu, sayurannya dan buah-buahannya, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang lain. Jadi kita mendapatkannya dari semua bahan makanan, tidak cuma dari satu jenis makanan, tapi berbagai ayam makanan yang sudah dipakai oleh kita dan memang sangat penting sebaiknya untuk membangun imunitas yang akan kita dapatkan dari konsumsi makanan. Oke. Jadi harus lebih makanannya harus lebih sehat-sehat ya, Bu Mahyani ya, untuk di era new normal ini. Nah, kalau kita bicara tentang makanan, jadi tadi kan sudah dikatakan sayur-sayuran dan buah-buahan harus diperbanyak. Nah, bagaimana bagi yang karantina mandiri nih, Bu Mahyani? Saya pengen bertanya yang karantina mandiri, yang pastinya ini kan bisa diselesaikan katanya kalau virus COVID-19 dengan kita karantina isolasi mandiri, makanan-makanan yang sehat, imun yang bagus, itu dapat mempercepat pemulihan seperti itu ya Bu Mahyani ya. Jadi makanan-makanan tersebut yang sebaiknya dikonsumsi, makanan-makanan yang mengandung vitamin B, C, D dan makanan yang ini. A, vitamin B, C, D dan C. Kita harus tingkatkan terutama bagian terdapat letak apa, kemudian ini melakukan isolasi mandiri kan, setelahnya itu makanan-makanan tersebut harus tetap dikonsumsi di dalam jumlah yang cukup lah ya, tidak berlebihan. Iya. Jadi dia mendapatkan antioksidan dan vitamin C. Apa tanpa ada nih makanan-makanan itu sendiri untuk olah tubuhnya. Oke. Nah, kalau kita pengen mengatur pola makan yang sehat dan baik dan benar, itu seperti apa sih Bu Mahyani? Iya, mengatur pola makan yang baik dan benar gitu, Bu Mahyani. Kan tadi sudah kita kasih tips nih mengenai makanan-makanan apa saja yang dikonsumsi. Nah, kira-kira kalau kita mengatur cara makan yang baik dan benar itu seperti apa? Iya.
Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Mayeni untuk penjelasannya. Jadi, walaupun memang di sini tidak begitu jelas, tapi Bang Dipo sudah menangkap kira-kira pagi, siang, dan malam. Kalau malam tuh dicukupkan saja. Maksudnya nggak usah makan malam dulu, tapi untuk sore bisa terbutuhi gitu ya. Bu Mayeni, saya mau tanya juga nih. Sekarang kan lagi marak banget yang namanya era new normal. Orang sangat susah untuk bisa beli makanan yang langsung kita bisa masak. Nah, kira-kira makanan-makanan yang siap saji seperti sekarang kan lagi ini apa namanya makanan-makanan yang frozen. Makanan-makanan yang frozen ini yang dianjurkan oleh entah itu baik itu pemerintah, bahkan kita sudah dikasih makanan-makanan yang dikaleng gitu ya, misal seperti sarden dan lain-lain. Nah, sebenarnya boleh nggak gitu kalau seseorang yang sudah terkena COVID, nah ataupun kita nih untuk bisa menjaga imun kita konsumsi makanan-makanan tersebut. Frozen ya maksud itu tadi kan? Iya. Kalau makanan frozen itu kan berarti makanan yang artinya sudah sangat jadi atau bahkan sudah matang tapi di kemas dalam bentuk beku gitu ya. Iya. Konsumsinya pakai pewarasan ulang atau di panasnya besar baru bisa dikonsumsi. Kalau yang pernah tentang COVID-19 ya, kalau pertama pada COVID-19, kalau kami menyarankan dari kondisi makan dari makan ini kan jelas tetap bahannya atau cara mengolahnya. Oke. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bu Mayeni. Jadi kalau kita bicara mengenai makanan-makanan tersebut, kayak frozen, kemudian boleh asalkan jangan berlebihan karena itu tidak baik bagi kesehatan. Itu ya Bu Mayeni. Ya? Mengolah sendiri yang paling penting dan baik. Baik, Mitra JC, jadi kalau bicara mengenai makanan-makanan kaleng tadi, makanan yang frozen yang siap saji, itu sebenarnya bukan solusi. Tapi harus tetap kita, yang diutamakan adalah makanan-makanan yang tadi, yang sudah dikatakan oleh Bu Mayeni, yang mengandung dengan vitamin B, C, D, yang memiliki gizi yang seimbang, vitamin yang banyak. Karena apalagi di masa-masa era new normal seperti ini, harus lebih banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Nah, kira-kira terakhir Bu Mayeni sebelum kita tutup, ada nggak makanan-makanan yang membuat kita tuh sehat gitu, maksudnya imun kita tuh baik gitu. Nah, kalau misalnya imun kita nih lagi kurang baik nih Bu Mayeni, kira-kira apa solusi yang bisa diberikan gitu Bu Mayeni?
Iya, untuk makanan-makanan apa yang baik untuk dikonsumsi untuk menambah imun kita tuh lebih baik lagi, Bu Mahyani? Oke. Okay. Okay, baik. Bu Mahyani, terima kasih banyak sudah bisa bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Kita singkat sekali waktunya karena 10 menit lagi kita akan menuju jam 10 pagi dan insya Allah kita akan masuk narasumber selanjutnya bersama komunitas Kokolin. Terakhir, Bu Mahyani, apa pesan dan harapan buat kita semua di masyarakat untuk senantiasa selalu meningkatkan gizi kita agar kita ini terhindar dari namanya COVID-19? Oke, terima kasih Bu Mahyani sudah bisa bergabung hari ini dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Salam buat rekan-rekan di sana Bu Mahyani ya. Iya. Setelah kita sudah di penghujung acara di program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura di tema tentang gizi di era new normal, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Bang Dipo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di Rumah Sakit Islam Sukapura kami mempunyai apa? Layanan ahli gizi. Oke. Ya. Sudah memiliki zona hijau yang ada di prima kita dan ada di ruang MSC. Oke. Oke, baik, terima kasih Bu Mahyani. Jadi sebelum kita tutup, jadi memang benar. Jadi buat Anda mitra JC yang pengen konsultasi seputar gizi bisa langsung ke datang Rumah Sakit Islam Sukapura. Dan kita juga Rumah Sakit Islam Sukapura juga membuka ya pelayanan rapid test. Kalau mitra JC pengen penasaran apakah saya terkena atau tidak atau reaktif atau non reaktif, silakan langsung datang ke Sukapura saja. Untuk informasi dan lain-lain langsung didatang ke bagian informasi di depan ataupun di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan tentunya ada klinik prima menjadi solusi buat Anda mitra JC
yang tidak mau ngantri, kemudian cepat dilayaninya. Nah, itu langsung datang ke Klinik Prima ya. Masih dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Terima kasih Bu Mayani. Salam buat rekan-rekan semua ya. Baik, saatnya Bang Dipa pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.